Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk amalan perlindungan diri cukup mudah, Anda lafalkan Bismillahilladzi la yadzurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Nah, amalkan 3 kali setiap habis salat subuh dan sebelum salat maghrib. Nah, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ya karim. Amalan meluluhkan suami melalui kopi. Setiap pagi hari buatkan suami kopi atau minuman lainnya. Sebelum diminum suami, baca surat Al-Fil minimal 1 kali, lalu tiupkan ke kopi. Cocok untuk meluluhkan suami yang pelit, pemarah, tukang selingkuh, dan lain sebagainya. Konsultasi masalah keluarga silakan klik link di bio. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Wiridkan ketika Anda itu hendak menagih hutang. Insyaallah orang yang Anda tagih itu akan welas asih dan berusaha membayar hutang kepada Anda. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ku kau maki.